Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan Mister. Hari ini kita akan mereview matematika tentang menghitung volume dan luas permukaan bangun ruang untuk balok, kubus, bola, dan tabung. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai, mudah-mudahan pembelajaran hari ini memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada kita semua. Perhatikan sampai slide yang terakhir ya. Untuk review soal yang pertama, hitunglah volume kubus di bawah ini. Ya, di sini udah ada gambar kubus. Diketahui sisinya berarti 23 cm. Ditanya volume kubusnya, berarti volumenya adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Kita masukkan sisinya, 23 cm dikali 23 cm dikali 23 cm. Pertama kedua kita kalikan, hasilnya 529 cm persegi. Kita kalikan 23 cm. Ayo berapa hasilnya? Ya, yang udah ketemu jawabannya adalah 12.167 cm kubik. Jadi volume kubus tersebut adalah 12.167 cm kubik. Lanjut yang kedua ya. Sebuah kotak jam berbentuk kubus dengan sisi 18 cm. Hitunglah luas permukaan kotak jam yang berbentuk kubus itu. Nah, ini kotaknya, Mister kasih tanda. Berarti diketahui sisinya adalah 18 cm. Ditanya luas permukaan kubusnya. Jawab, luas permukaan kubus 6 dikali sisi dikali sisi. Kita masukkan ya ke dalam rumus. 6 dikali 18 cm dikali 18 cm. 108 cm kita kalikan 18 cm. Hasilnya adalah 1944 cm persegi. Jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 1944 cm persegi. Oke teman-teman, lanjut nomor yang ketiga. Sebuah kayu berbentuk balok memiliki ukuran panjang 200 cm, lebarnya 15 cm dan tingginya 12 cm. Hitunglah volume kayu tersebut. Berarti di sini dapat kita ketahui panjangnya, ya tepat sekali 200 cm, lebarnya adalah 15 cm dan tingginya 12 cm. Ditanya volume kayu yang berbentuk balok itu. Jawab, volumenya adalah, masih ingat kan rumusnya? Panjang dikali lebar dikali tinggi. Yang kita ketahui kita masukkan ke dalam rumus. Panjangnya 200 cm kita masukkan, dikali lebarnya 15 cm, dikali tingginya 12 cm. Kita kalikan, hasilnya 3000 cm persegi. Kita kalikan 12 cm. Hasil akhirnya adalah 36.000 cm kubik. Jadi volume balok tersebut adalah 36.000 cm kubik. Kita lanjut untuk soal yang keempat. Hitunglah luas permukaan balok di bawah ini. Ini ada gambar balok. Berarti dapat kita ketahui panjangnya 24 cm. Tingginya adalah, oh, lebarnya dulu, lebarnya adalah 8 cm, kemudian tingginya 6 cm. Ditanya luas permukaan baloknya. Kita masukkan rumusnya. Luas permukaan balok adalah 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Kita masukkan dari yang sudah diketahui, berarti 2 dikali 24 cm dikali 8 cm ditambah 24 cm dikali 6 cm ditambah 8 cm dikali 6 cm. Kita hitung, 2 dikali 192 cm persegi ditambah 144 cm persegi ditambah 48 cm persegi. 2 dikali 384 cm persegi, hasilnya adalah
768 cm persegi. Jadi luas permukaan balok tersebut adalah 768 cm persegi. Soal yang kelima. Sebuah kaleng roti berbentuk tabung yang memiliki jari-jari 20 cm dan tinggi kaleng tersebut 42 cm. Hitunglah volume kaleng roti tersebut. Kita ketahui jari-jarinya adalah R-nya 20 cm. Kemudian tingginya 42 cm. Ditanya volume kaleng roti yang berbentuk tabung. Jawab volumenya adalah luas alas dikali tinggi tabung. Luas alasnya karena berbentuk lingkaran, maka pi dikali R kita kalikan tinggi tabungnya. Kita memilih pi-nya berapa yo? 3,14 atau 22/7? Ya, tepat sekali. Kita memilih 3,14 karena jari-jarinya bukan kelipatan 7. Berarti 3,14 dikali 20 cm dikali 20 cm dikali 42 cm. 3,14 dikali 400 cm persegi dikali 42 cm. Hasilnya 1256 cm persegi, kita kalikan 42 cm. Hasil akhirnya adalah 52.752 cm kubik. Jadi, volume kaleng roti tersebut adalah 52.752 cm kubik. Yang keenam. Sebuah tabung memiliki tinggi 25 cm dan diameternya 28 cm. Kita diminta untuk mencari luas permukaan tabung tersebut. Nah, ini gambarnya ya. Berarti diketahui diameternya 28 cm. Berarti jari-jarinya adalah, ingat di sini butuh ketelitian, jari-jarinya diameter dibagi 2, berarti 14 cm. Dan tingginya 25 cm. Ditanya luas permukaan tabungnya. Luas permukaan tabung kita masukkan rumusnya, 2 dikali pi dikali R dikali R ditambah T. 2 dikali 22/7 dikali 14 cm dikali 14 cm ditambah 25 cm. 14 kita bagi 7 ya, hasilnya 2. Berarti 2 dikali 22 dikali 2 cm dikali 39 cm. 88 cm dikali 39 cm. Hasil akhirnya 3432 cm persegi. Jadi luas permukaan tabung tersebut adalah 3432 cm persegi. Teman masih semangat ya. Kita lanjut nomor yang ketujuh. Hitunglah volume bola berikut. Di sini ada gambar bola dengan jari-jarinya kita ketahui 30 cm. Ditanya volume bola. Maka kita jawab volume bola adalah 4/3 dikali pi dikali R kali R. 4/3 dikali pi kali R pangkat 3. Karena jari-jarinya 30, maka kita memilih pi-nya dengan 3,14. 4/3 dikali 3,14 dikali 30 kali 30 kali 30 cm. Yang 30-nya kita kalikan dulu ya. 4/3 dikali 3,14 dikali 27.000 cm kubik. 27.000 kita bagi 3. Ya, kita coret menjadi 9.000 cm kubik. Maka 4 dikali 3,14 kali 9.000 cm kubik. Hasilnya adalah 12,56 dikali 9.000 cm kubik. Hasil akhirnya 113.040 cm kubik. Jadi volume bola tersebut adalah 113.040 cm kubik. Yang terakhir, sebuah bola memiliki diameter 42 cm. Luas permukaan bola tersebut adalah, maka diketahui diameternya 42, berarti jari-jarinya setengah dari diameter, yaitu 21 cm. Ditanyakan luas permukaan bola. Kita jawab luas permukaan bola adalah 4 dikali pi dikali R kuadrat. 4 dikali 22/7 dikali 21 cm dikali 21 cm. 21 kita bagi 7 ya, menjadi
3 cm. Maka 4 dikali 22 dikali 3 dikali 21 cm. Hasilnya adalah 264 cm dikali 21 cm. Hasil akhirnya 5.544 cm persegi. Jadi luas permukaan bola tersebut adalah 5.544 cm persegi. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga teman-teman semua diberikan pemahaman yang luas, tetap jaga kesehatan, kita semua dilindungi dari berbagai macam penyakit. Amin Allahumma amin. Jangan lupa ya, tugas sudah ada di Google Classroom. Jawab dengan teliti, ketika ada kesulitan boleh dijapri ke wali kelasnya masing-masing. Mister tunggu jawabannya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.